Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan vonis kepada Barada Richard Eliezer yang sudah diputuskan oleh hakim pada tanggal 15 Februari 2023, kami dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, LPSK menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim perkara pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat atau J yang telah menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E, dan vonis itu menunjukkan bahwa Majelis Hakim memahami intisari peran dari kontribusi posisi dari seorang saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator yang sering disingkat JC. Hal ini sudah sesuai dengan penghargaan JC yang diatur di dalam Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban terkait keringanan penjatuhan pidana. Sebagaimana kita tahu, seorang justice collaborator itu mendapatkan tiga paling tidak. Yang pertama itu perlindungan atau pengamanan, dan ini dilaksanakan oleh LPSK, dan sampai saat ini LPSK sudah memberikan layanan perlindungan tersebut, bahkan sampai nanti ketika perlindungan itu tidak diperlukan lagi. Yang kedua adalah perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini diberikan oleh aparat penegak hukum dalam bentuk pemberian pemisahan berkas perkara yang bersangkutan dari para terdakwa yang lain, dan juga pemisahan tempat penahanan. Dan kita harapkan juga sebenarnya tuntutan yang lebih ringan dari para terdakwa yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pemberian penghargaan, dan ini adalah haknya atau kewajiban dari seorang hakim untuk memberikan penghargaan kepada seorang justice collaborator, dalam hal ini Eliezer. Dan alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui, hakim sudah memberikan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga rujukan-rujukan lain, termasuk masukan-masukan dari masyarakat sipil lainnya. Oleh karena itu, saya mewakili LPSK menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah memberikan putusan sangat progresif kepada justice collaborator yang dilindungi oleh LPSK dalam bentuk hukuman 1 tahun 6 bulan. Mengapa saya katakan progresif? Karena ini adalah satu tonggak baru ya di dalam peradilan pidana kita. Yang pertama, hakim jelas-jelas merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kedua, bahwa sebagaimana kita tahu sebelumnya, kita dengar istilah dilema hukum. Dilema hukum yang saya tangkap itu kurang lebih begini. Eliezer ini barangkali memang dianggap sebagai justice collaborator, tetapi ada hukum yang harus diterapkan pada yang bersangkutan. Sehingga kita melihat tuntutan yang diberikan oleh jaksa itu 12 tahun pada waktu itu. Nah, tentang dilema hukum ini, saya cukup memberi catatan bahwa memang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah termasuk paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana kita. Juga justice collaborator yang menjadi subjek baru yang bisa dilindungi oleh LPSK, yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ini adalah hal baru yang tentu belum
bisa dipahami dengan sempurna oleh semua pihak. Tapi dalam hal ini hakim dengan sangat progresif telah memberikan putusan berdasarkan salah satunya pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.